Ya, pagi Pak Suryanto. Ya, pagi. Ini apa namanya, kita mau nanya nih mengenai apa namanya logo B25 ya, yang pada saat memasuki ini roda gigi ya. Iya. Iya, pripun Pak? Pada saat masuk roda gigi, pertama tuas yang di kabin digerakkan maju untuk membuka klep yang ada di tengah ini, namanya klep jantung. Nah, itu untuk memindah jalur tekanan kuat yang tadinya tenaga untuk piston yang roda utama dipindah ke piston yang roda gigi. Ini piston untuk roda, menggerakkan roda gigi. Jadi pada waktu memasuki roda gigi, tenaga utamanya yang digunakan dari piston ini untuk menggerakkan roda gigi yang ada di tengah sini. Di tengah sini nih, yeah. Ya. Ini roda giginya. Berarti ini penggerak utama pada saat memasuki jalur bergerigi ya Pak ya? Iya. Sedangkan dua roda apa namanya? Dua roda penggerak ini hanya terus untuk roda yang logo ini hanya mengikuti jalur aja. Oke. Nah, ini Pak, mungkin Pak Suryanto lebih paham nggih. Yes. Pas jadi pas waktu kita mengunjungi, kalau saya mengunjungi di apa setelah Medono maupun sebelum apa namanya, sebelum Bedono dan setelah Jambu, itu kan ada lidah roda gigi ya. Yeah. Nah itu kalau saya lihat sekitar kurang lebih 2 meteran di awal itu geriginya itu bentuknya silinder, sedangkan yang setelah 2 meter pertama itu bentuknya kotak. Nah itu kenapa ya menurut Pak Suryanto? Kalau menurut saya karena untuk memasuki roda gigi pertama itu dibuat silinder sama kotak ya, bertujuan pada saat roda gigi gerak itu enggak terjadi hentakan yang terlalu keras. Jadi dibuat silinder biar untuk mengurangi hentakan tersebut. Suryanto, roda gigi ini pernah mengalami masalah enggak ya? Untuk roda gigi sendiri, untuk yang seri B2502 ya, itu karena terjadi hentakan dulu, pernah terjadi hentakan yang terlalu keras untuk roda giginya, ada apa namanya, patah apa ya? Ya ada yang patah dua gigi. Ya. Tapi sudah diperbaiki ya Pak? Kalau diperbaiki ya bisa, dan itu harus cek unit, harus ganti. Untuk suku cadangnya sendiri sudah nggak ada. Nggak ada. Iya. Karena ini logo ini dibuat tahun ini 1902. Ya. Ya, logo ini dibuat 1902, spare part-nya juga susah, Pak. Iya, spare part-nya enggak ada untuk. Iya. Terlebih ini untuk lokomotif uap. Iya. Lokomotif uap kan sudah apa namanya? Pabrikannya kan sudah banyak yang tidak berproduksi lagi. Oke. Terus kemudian tadi yang mengenai turbo gimana, Pak ya? Kalau turbo di dalam kabin sini. Itu tujuannya? Ini kalau kami nyebutnya helm, ini fungsinya seperti turbo. Pada saat tanjakan kita memakai throttle loko sendiri nggak kuat, itu dibantu dengan turbo, dengan membuka klep helm ini. Ini ngalirnya kemana Pak ya? Klep helm. Ini klep helm langsung ke jalur tantrat sendiri, jalur roda gigi. Berarti dibantu tekanannya Pak ya? Iya, dibantu tekanannya. Dia tekannya lebih besar, jadi waktu tanjakan tenaganya kan lebih cepat. Gih. Oh itu fungsinya, itu sering digunakan nggak Pak ya? Yang helm ini pernah sering digunakan nggak ya? Kalau untuk helm ini belum pernah digunakan, karena untuk tenaga lokomotif sendiri pakai throttle ini sudah mampu. Sudah mampu. Iya. Baik di tanjakan maupun di turunan. Iya. Ya, ini ada nameplate-nya untuk memastikan bahwa logo ini dibuat tahun 1902 oleh S. Ringan. Di
sana 03. Iya. Yang ini berarti tuas untuk roda giginya ya, Pak? Iya. Yang kalau yang ini? Kalau ini tuh ini digunakan pada saat jalan turun. Fungsinya untuk apa namanya? Mengurangi tenaga. Bypass yang keluar dari cerobong kecil itu, iya. Ya. Oh, berarti ini line bypass, iya. Yang dibuang keluar. Iya. Ini untuk apa namanya tenaga uapnya sendiri. Tenaga uap ke roda gigi. Oh, yes. Wah, mantap ini, Pak. Tambahan-tambahan ilmu. Terus yang kritikal lagi di 25, Bapak ya. Logo B25. Kalau menurut saya ya istimewa cuma di roda gigi aja. Roda gigi ya, Pak ya. Ya semoga tetap bisa terjaga, Pak, bisa lestari karena ini kan satu-satunya loko roda gigi yang masih ada di Jawa ya. Iya. Oke. Mantap. Tapi ini juga dibuka dua-duanya. Oh. Nah, fungsinya dua keran ini apa, Pak? Dua keran ini untuk membuang sampah ke cerobong yang kecil ini. Kalau ini kan yang di jalur jatuhnya. Iya. Nah, kalau ini kan ada sebelum cerobong kan ada keran. Iya. Kalau mau membuang tenaga pada waktu turun, ini ditarik dan keran ini harus dibuka dua-duanya. Oh, karena nahan, harus berarti powernya harus rendah ya, karena pas waktu turun dia kan nahan, Pak ya? Iya. Terus ini, Pak, kemarin itu sempat ada info kalau B25 itu bisa ngisi air sambil jalan, tapi kalau B51 itu nggak bisa, Pak. Sebenarnya bisa semua. Itu kan tergantung dari pengoperasiannya aja. Tapi selama ini kalau ngisi air itu pas waktu berhenti ya, yang B51? B51 ya, karena untuk B51 dari stasiun Ambarawa ke stasiun Tutang satu perjalanan itu air masih cukup dan nggak harus ngisi. Nah, nanti kalau pada waktu mau berangkat ke Ambarawa lagi, sebelum berangkat itu harus ngisi air ketel. Oh, berarti semakin tinggi apa namanya tanjakannya, konsumsi airnya juga semakin tinggi ya, Pak? Iya. Soalnya produksi uapnya kan harus tinggi juga. Oke. Kalau yang B51 itu ke Tuntang berapa, Pak? Tekanannya harus dijaga. Tekanan 5, minimal 5. Minimal 5. Iya. Baik di B25 maupun B51 ya. Kemarin saya lihat di B25 itu 5. Iya. Kemudian pas balik ke sini itu 6. Katanya jalannya agak sedikit menanjak informasinya. Iya, setelah perlintasan yang ditambah Boyo itu emang untuk lintasnya nanjak, sedikit nanjak. Jadi perlu tekanan 6 bar ya? Iya. Tapi kalau ke Bedono, 7-9? Kalau Bedono minimal dari stasiun Jambu itu 8. Minimal 8? Iya. Dan maksimal 10 juga nggak apa-apa. 10. Nah, iya. Terus settingannya ini kemarin kan 9 ya, Pak? Safety valve-nya. Yang B25 10. Oh, 10 ya. Iya. Oh, safety valve di setting 10, kemudian kalau yang di Bedono itu 8 sampai 10 ya. Iya. Memasuki stasiun Jambu ya. Iya. Berarti di stasiun Jambu itu di nambah. Stasiun Jambu kami kan berhenti. Iya. Untuk menaikkan tekanan minimal 8. Nambah air enggak, Pak, di situ? Enggak. Nanti ya karena sebenarnya sih harus nambah air di situ karena kan untuk pengisian air di Jambu kan nggak ada. Nah, setelah kita bisa jalan ya nanti ngisi airnya di pertengahan jalan. Di mana, Pak, lokasinya? Lokasinya di yang kita ambilnya air dari irigasi. Air dari irigasi. Iya. Oh, berarti bukan jembatan setelah stasiun ya, Pak ya? Itu bukan, kan ada sungai ya? Iya, ya. Bukan, ke atas lagi. Ke atas lagi. Iya. Kalau dari stasiun Jambu kira-kira berapa kilo, Pak?
dari stasiun Jambu kurang lebih 3-4 kiloan. 3-4 kilo. Iya. Itu berarti apa namanya? Pas waktu nanjak saja ya. Kalau turunnya enggak ya? Kalau turun tidak. Berarti pas nanjak ngisi air. Pas waktu nanjak ngisi air. Setelah air apa namanya tender penuh, kita berangkat lagi. Nanti kalau di Bedono, kan kalau di Bedono untuk pengisian airnya masih normal. Nanti kalau sudah sampai Bedono, kita ngisi air tender lagi. Oh, berarti dua kali ya? Iya, dua kali. Dua kali ngisi air? Air tender, iya. Oke, Pak. Oke.